Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan mengedit foto lagi. Di sini Sela akan menggunakan lagu Banana X Angklung. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Kita menggunakan VN. Nah, ini awalan tampilan aplikasi VN. Langsung aja kita buat proyek baru. Kita akan menambahkan sebanyak 20 foto. Di sini Sela akan menggunakan foto dari Via. Durasi yang kita akan gunakan di sini sekitar 1 saja ya. Jika sudah, klik ikon panah ini. Kemudian kita masuk dulu ke akhir videonya, kemudian kita hapus watermarknya. Kita akan atur durasinya di sini. Untuk foto pertama durasinya 18. Untuk foto kedua durasinya 31. Untuk foto ketiga durasinya 10. Untuk foto yang keempat durasinya juga 10. Untuk foto yang kelima durasinya 25, untuk foto yang keenam 30, untuk foto seterusnya kalian bisa cek Sela tulis di samping. Jika sudah kita mengatur durasinya, kita klik checklist. Kemudian kita masuk lagi ke foto bagian kedua. Kita akan menambahkan foto sebanyak 20 juga. Kita akan atur di bagian durasinya lagi, dimulai dari foto yang ke 21, kita klik trim. Nah, di sini untuk foto 21 durasinya 30. Untuk foto yang ke 22 durasinya 29. Untuk foto ke 23 durasinya 30, untuk foto yang ke 24 durasinya 27, untuk foto yang ke 25 durasinya 36, untuk durasi 26 sampai seterusnya kalian bisa cek di samping. Nah, jika sudah kita akan checklist. Nah, di sini kita akan masuk lagi untuk menambahkan foto. Foto yang akan kita gunakan sebanyak 24 foto yang akan kita tambahkan. Nah, kita akan atur durasi dari foto 41. Untuk foto 42 durasinya 1,38. Untuk foto yang ke 43 durasinya 28.
Untuk foto yang ke-44 durasinya 31. Untuk foto yang ke-25 durasinya 31 juga. Untuk foto yang ke-46 durasinya 30. Untuk durasi 47 juga 30, dan durasi seterusnya kalian bisa cek di samping agar lebih detail. Jika sudah, kita klik centang. Nah, ini sudah selesai kita mengatur durasi untuk fotonya. Kemudian kita akan masuk ke bagian zoom. Kita pilih zoom, kemudian pilih zoom out, kemudian apply to all. Nah, di foto yang ke-9 kita klik trim. Ini kita ubah zoomnya menjadi zoom in. Centang. Nah, kemudian kita masuk ke trim lagi. Kita masuk ke foto 17. Nah, ini dia. Di foto 17 ini kita akan masuk ke bagian zoom kiri dan kanan seperti ini. Kita sudah selesai bagian penambahan zoom. Kita akan di bagian penambahan FX. Kita mulai dari foto ke-29. Di foto 29 kita akan pilih expand. Masuk lagi ke foto 42. Di sini juga expand. Selanjutnya masuk lagi ke foto 55. Di sini juga kita menggunakan expand. Jika sudah, klik checklist. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian transisi. Kita pilih dari foto yang ke-14. Nah, di sini antara foto 14 dan 15 kita akan tambahkan transisinya di sini di bagian zoom out. Checklist. Masuk lagi ke foto yang ke-26. Nah, ini dia transisi foto 26 dan 27. Di sini kita akan menggunakan zoom out. Selanjutnya kita masuk ke foto yang ke-8. Nah, ini dia. Kita akan menambahkan efek kedap-kedip di sini. Caranya klik di sini. Kemudian pilih efek kedap-kedipnya. Kemudian di sini kita akan atur di bagian kedap-kedipnya ini hanya di foto ke-8. Kita potong. Nah, kita hapus yang di bagian kanannya. Kemudian kita geser. Nah, kemudian kita pilih yang fill. Ini dia. Masuk ke chroma. Di chroma kita naikkan menjadi 85.
checklist. Nah, efek kedap kedipnya kita hanya menambahkan di bagian foto ke-8 ini saja. Kemudian kita masuk lagi ke foto 29. Di foto 29 kita akan juga menambahkan efek kedap kedipnya. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal menambahkan musiknya. Untuk kalian yang ingin musiknya, kalian bisa download di link deskripsi yang saya tambah, klik checklist. Nah, ini dia sudah selesai. Sebelum kita masuk ke export, kita akan atur dulu rasio yang ingin kalian gunakan yang mana di sini. Tergantung keinginan kalian. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga bel notifikasinya agar Sela semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial fan terbaru. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang ingin memberikan kritik atau saran, langsung aja email ataupun DM, di list juga di DM ataupun email Sela. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.